Saja juga melihat konteks tadi ada yang mengatakan pemberian kopiah itu kan juga dimaksudkan sebagai lambang identitas kepribadian nasional kita yang tidak melihat suku, agama, status sosial, tetapi dari situ kan Ibu mengatakan sebagai bangsa yang semuanya adalah nasionalis digerakkan oleh semangat patriotisme, kita juga bangsa yang mengedepankan nilai-nilai spiritualitas di dalam kehidupan kebangsaan kita. Itulah yang kemudian menyatukan dan itulah yang juga menjadi bagian dari lambang peci tersebut. Peci kopiah ini sangat khas. Kalau kami-kami, Pak Baskara, saya, itu kan menggunakan peci itu kan dengan ada pin Bung Karno. Nah, saat itu ketika kami diskusi dengan Mas Prananda Prabowo mengatakan, ini adalah peci kopiah dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang maknanya sangat dalam. Makna terkait dengan pesan menjadi pemimpin itu harus bijaksana dan baik, baik dan bijaksana. Maka itu kemudian Mas Prananda konsultasi ke Ibu sehingga khusus pecinya Pak Ganjar ini tidak menggunakan pin Bung Karno karena memang itu sudah merepresentasikan seluruh ide, gagasan, cita-cita dan perjuangan Bung Karno mengingat pengumuman, penetapan itu dilakukan di tempat Bung Karno yang menjadi suatu tempat di mana ide, gagasan, cita-cita ditekan dengan segala cara pun karena itu berasal dari rakyat dan penuh dengan dedication of life, maka ide dan gagasan itu tidak bisa dimatikan, bahkan semakin tumbuh dan berkembang. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.